secara format atau riset HP Realme. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tempat risetnya, bukan saya riset sampai habis. Jadi kalau kalian belum tahu tempat risetnya seperti ini, sebelum kalian riset pastikan semua data penting sudah kalian pindahkan ke tempat lain, entah itu di memory card, dan kalian lepaskan memory card-nya. Karena riset itu akan menghapus semua data kembali ke setelan pabrik. Nah, sekarang untuk pengaturannya bisa kalian buka yang namanya setelan. Kalau ingin cepat, kalian bisa pilih di sini, ketik reset. Kemudian akan muncul hasil, kalian lihat di bawahnya ada hapus semua data. Ini dia. Atau kalian bisa cari di sini, di bagian sistem, kemudian pilih yang namanya opsi reset. Dan di sini hapus semua data reset ke setelan pabrik. Kalau errornya cuma 3 ini, kalian pilih saja reset yang ini. Kalau ingin menghapus semua data, pilih yang ini. Dia ada beberapa pernyataan di sini. Kalau kita ingin menghapus data semua, itu akan terhapus semua ini. Pilih hapus semua data, kemudian masukkan pola layar. Nanti ada konfirmasi lagi. Kalian hapus semua data dan kalian biarkan proses resetnya tanpa harus kalian tekan tombol apapun sampai loading ke intronya atau settingan HP baru. Baru kalian operasikan untuk lanjut ke home screen. Jadi sama proses reset, jangan dipaksa untuk dimatikan, biarkan dia otomatis. Silakan dicoba.